Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin jelas lagi, saya sebelum mengerti tentang maksiatnya, tentang maksiatnya anggota. Pertama, kita akan mengerti tentang maksiatnya tabu, saya semakin jelas lagi maksiatnya lisan. Termasuk dari maksiat lisan, Kak Dinto banyak. Sebagian Kak Dinto disebut lagi Dinto sama anak ghibah. Ghibah Kak Dinto, wahia dikru ka aho kan muslim bima yakruhu ingkun tasodikun. Nyebut terhadap pancenengan. Nyebut terhadap pancenengan se-Islam. Kelaben panapa se loe kasukain. Ko ingkun tasodikun sekalipun sekafur aki kak ditok bender. Tapi walaupun bender munapi orang kak ditok suka dengan terbunuh pancenengan, kan ini termasuk dari ghibah. Walaupun ternyata kak ditok bender. Jadi itu arasanan. Arasanan orang kak ditok termasuk dari maksiat lisan. Oleh orang arasan baik mun berdia dengan orang rekan dia dengan orang saya ketung ini kebeni nyaman berdiri benih ghibah, tapi mun nabi di tadinya sampai nak tunging orang enggak di walaupun bener ini termasuk ghibah. Juga namimah namimah Kak Dinto adu domba Kak Dinto seperti Kak Dinto nyaman lah cari Umar ya. Saya bakar Kak Dinto baju aki Zahid ya Zahid je Zahid Umar Zahid je pernah duduk iya kayak itu. Ada iya, tungging tak ni. Terus, apa nak kau buat oleh Umar? Itu ni saya kau tak ada iya, Umar, anu apa? Jadi, saya baca itu saya ada pas atau baik kat itu. Rekan, jadi lo damai antara saya bi Umar gara-gara ucang saya Abu Bakar gila kisah. Ini termasuk nama lah namimah atau domba. Saya bukan termasuk masih dari lisan Kak Dinto Al-Kadib. Al-Kadib Kak Dinto Gendek Kak Dinto Ikhbarul khabar biwairil wake ngapur raki khabar dengan tanpa kenyataan. Jadi kenyataan Kak Dinto jadi, tapi si kapur raki ini kan termasuk dari bohong. Jadi orang yang punya tunging ini kan biasanya dan apa? Karena tungging Kak Dinto kacang lo pada dengan senyata. Keng pola-pola Kak Dinto. Makan mun orang punya guru omong, dia kebiasaan punya ngomong Kak Dinto. Wasat nih, wasat nih. Juga apesuan. Apesuan Kak Dinto banyak macam Kak Dinto. Salah situ ya, atau bu jancu, patek, jadi kekisah. Termasuk sabis juga. Penjukan termasuk sapi juga kenapa gak nyoba aki orang Kak Dinto juga sabu cuma mahu pincang ini tapi sana juga buta dan ini cuma mahu ini termasuk sapi juga itu ngelaknat tertumpu seorang dan ini itu ngelaknat juga menghormat. Ini kan termasuk masih jadi isan Kak Dinto. Termasuk neraka jong dan ini kan termasuk juga kan apa nyaman ngelaknat orang yang Kak Dinto termasuk neraka jong dan ini kan termasuk ngelaknat juga termasuk masih jadi isan bahwa ini hebat selain lain lah. Atau kenapa yang sumpah sih gendek bilahi iya akhirnya ternyata pun
Ya, saya kabur gila. Iya, bila ini kabur. Akhirnya ke Timur. Yang pakai sumpah. Namanya Al-Yaminul Kajib. Apalagi sumpah-sumpah sih. Dalam biadeng hakim. Untuk orang sumpah mah. Ngeco. Mbe, sumpah apa. Di sidang. Paham pian. Atau gue dengan hakim. Bila ini. Engkau lo ngalak mbe. Padahal ngalak mbe. Ini kan nyaman. Sumpah. Al-Yaminul Kajib. Itu yang ngerti. Mau sumpah ini. Muna lo bener. Muna bi memang ngelakon. Ini siapa sumpah. Jadi termasuk masih jadi hisan. Wallahu a'lam bisawab.